ada permintaan yang kita setuju, tetapi kita tak boleh katakan kes ni sudah selesai sebab kes ni akan berlangsung lagi lama sebenarnya, supaya benda ni tidak ada lagi kes bukan berpanjangan kan, supaya benda ni clear. Beri izin anak bukan bererti kes Hadanah sudah selesai. Pelakon Shakira Khoiri sebaliknya menjelaskan dia terbuka hati membenarkan bekas suaminya iaitu penyampai radio Fizi Ali bertemu anak mereka Aminah Sofia selama 4 hari kerana enggan memanjangkan perbalahan yang berlaku di antara mereka. Shakira turut meluahkan rasa gembira apabila Fizi akan menghabiskan masa bersama Aminah selama 4 hari bermula 1 Mac ini. Sementara itu, kes Hadanah yang difailkan Fizi sebelum ini bakal disambung semula pada 19 Mei depan. Apa-apa pun, kita doakan semoga Fizi dan Shakira mencapai kata sepakat demi kepentingan anak perempuan mereka. Sebutan hari ni, tak ada tak? Pihak sana cakap dah dapat jumpa anak. Dia tak ada nak cakap apa. Bila dia kata nak jumpa anak tu, saya pun happy dia nak jumpa anak. Dia akan ambil anak dia satu hari bulan, insyaAllah. So, takpelah, kita sebagai ibu, bagilah dia ambil. Lagi cepat dia ambil pun tak apa kan. Sebab saya pun tak nak ramai lagi orang yang terkesan dengan keadaan ni. Ha, itu sajalah. Selainnya, kita ada lawyer yang akan cakaplah pasal perbicaraan dan ya kehadiran yang kita kena datang lepas-lepas ni. Itulah maksudnya untuk hari ni dapat persetujuan dengan baiklah dengan Fizi ke macam mana? Ada permintaan yang kita setuju, tetapi kita tak boleh katakan kes ni sudah selesai sebab kes ni akan berlangsung lagi lama sebenarnya, supaya benda ni tidak ada lagi kes bukan berpanjangan kan, supaya benda ni clear. Kenapa 4 hari je jumpa tu? Apa tu? 4 hari je jumpa. Kenapa 4 hari dia kena jumpa tu, saya tak boleh nak kongsikan. Saya rasa dia pun tahu kenapa. Saya boleh cakap, saya buat keputusan ni untuk anak saya. Saya sekarang ni, saya dah tak kisah orang lain. Saya kena buat untuk menjaga mental health Aminah. Saya tak nak dia terkesan dengan keadaan, kesalahan mak bapak dia, saya tak nak. Sebab tu saya kalau boleh, saya tak nak benda ni berpanjangan. Saya kalau ikutkan hari ni, saya nak bawa Aminah jumpa dengan bapak dia. Tapi saya tak nak dia berada dalam keadaan kita sekarang ni, tak bagus untuk dia. Dia budak yang sangat muda lagi, 5 tahun dia tak perlu tengok keadaan ini. Jadi saya rasa kena bagi saya ruang dan peluang untuk saya tentukan apa yang kebaikan untuk Aminah.